Di Stanislavski itu kan juga bilang ada satu kalimat yang sepertinya dipakai semua orang, sepertinya juga dari dulu dipakai semua orang, soal to be, atau terjemahan sekarang adalah menjadi. Kita sempat ngobrol soal to be itu, sebagai menjadi, bahwa mungkin ternyata dia bukan menjadi. Sebenarnya pemahaman to be itu kayak gimana sih? Oke, ini ada kaitannya dengan experiencing the rule. Sebenarnya to be itu experiencing the rule. Yang kita pahami, to be itu sebagai representational acting. Tapi sebenarnya experiencing the rule. Jadi ini paradox of acting dalam Stanislavski, selalu ada paradox. Paradoxnya ada dua itu, expressing the rule sama acting representatif ya. Ada paradox, aktor sendiri adalah aktor dirinya sendiri, karakter yang diperankan, dan aktor harus berdiri di tengah itu antara dirinya dan karakter. Nah ini yang disebut dengan sebetulnya to be itu di situ. Ini kan terkait dengan salah satu formula konsep yang sangat terkenal, juga semua orang tahu, yang magic if itu. Keajaiban seandainya, keajaiban jika, atau keajaiban seolah-olah itu. Jadi bukan karakter yang masuk ke dalam diri kita, tapi dalam diri aktor, tapi bagaimana aktor mendekati karakter tersebut. Maka pertanyaan mendasar dari magic if untuk menjelaskan to be, untuk menjelaskan menjadi, aktor dalam magic if tidak tidak kemudian saya adalah Diponegoro, tapi bagaimana jika Diponegoro itu adalah saya? Dan pertanyaan berikutnya bukan apa yang Diponegoro lakukan, tetapi apa yang harus saya lakukan. Jadi controlling dasar pusatnya ada di aktor. Jadi kalau saya berperan sebagai Romeo menghadapi peristiwa seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Jadi bukan apa yang Romeo lakukan. Kalau apa yang Romeo lakukan ada dalam lakon, sudah menjadi given circumstances, sudah menjadi kondisi terberi yang ada di situ. Lah itu kan Romeo. Tapi kalau saya sebagai Romeo, apa yang saya lakukan sebagai Romeo? Itu magic if, itu to be. Oleh karena itu Stella Adler menjelaskan dalam pelajarannya bahwa karakter itu tidak masuk ke dalam diri kita. Kita tidak menjadi karakter itu, karakter selalu ada di depan kita. Kita selalu berusaha mengejar karakter tersebut. Kita selalu berusaha mendekati karakter tersebut. Konsepsinya seperti itu. Apa yang saya lakukan ketika saya menjadi Romeo dalam situasi seperti itu? Berarti nggak ada istilah luruh dan utuh jadi tokoh dalam Stanislavski. Luruh dan utuh itu kan mistik, esoteris. Bagaimana cara menjelaskan kita luruh dan itu? Ya, kita kan suka dengan kalimat mendayu-dayu dalam pelajaran acting kita ini. Bagaimana itu bisa luruh? Apa kita trans? Kan enggak. Melting, percampuran antara karakter dan pemeran itu, bagaimana cara menjelaskannya kalau dalam konteks luruh itu? Maka di diagram dasar Stanislavski itu consciousness, kesadaran, yang dia sebut sebagai subconscious, kesadaran, bukan yang lain-lain. Berarti kesadaran yang dimaksud sama Stanislavski adalah kesadaran aktor bahwa dia sedang bermain. Maka experiencing the role itu dia mengalami peran-peran itu menjadi hidup karena dia yang mengalami. Mau dijadikan apa ya terserah dia sebetulnya. Tapi dalam konteks itu interpretasi dia terhadap karakter itu ya. Gitu. Jadi bukan karakter yang mati. Karena selama ini pemahamanku soal to be adalah menjadi. Pemahamanku ya, pemahamanku memang begitu. Siapa pun juga begitu. Saya pikir begitu ya. Sehingga beberapa kali produksi saya pernah melihat teater yang cukup profesional dari negara lain, negara tetangga ya, masih kan juga masih begitu dalam preposisinya, dalam latihan fokus konsentrasinya mereka begitu. Mereka seolah-olah mencari ilham bagaimana kemudian apa tokoh yang akan kita mainkan masuk ke dalam diri kita. Lah ini kan mitos banget. Hal yang seperti kamu bilang di pertemuan tadi yang semestinya dihindari. Karena semua itu kan bisa dijelaskan. Ya karena acting ini kan real, nyata, penonton bisa melihat. Jika penonton bisa melihat, lalu kenapa prosesnya harus bermitos ria gitu loh maksudnya.
Ya itu juga yang ingin disampaikan Stanislavski. Oke. Nah, ada satu kalimat, ada satu kata di apa bukunya Bella Merlin yang ku baca, yang kayaknya juga dia ngambil dari Critting a Role-nya Stanislavski, soal emosi sebagai byproduct, emosi sebagai produk sampingan. Iya, side product ya betul. Maksudnya side product. Ya, acting kan enggak perlu direncanakan. Yang direncanakan itu latihan. Kita mulai dari ini juga membingungkan tuh. Ya, yang disebut paradok tadi. Jadi acting itu dilatihkan untuk mencari form atau bentuk yang paling tepat. Bentuk yang paling tepat dalam latihan lah yang disebut dengan representational acting. Itu hanya selesai pada saat latihan. Menurut Stanislavski. Ketika sudah di atas panggung on stage, maka harusnya experiencing the role. Karena role kamu udah dapet. Nah, ini yang membedakan antara Coughlin dan Salvini itu. Bagi Stanislavski, Salvini experiencing the role. Tapi proses untuk mencapai experiencing the role sebenarnya yang dilakukan oleh Coughlin. Jadi gitu. Jadi representational acting itu penting karena dilakukan oleh aktor dalam masa-masa latihan sampai benar-benar role itu dia dapat. Artinya dia merasa oke, bisa ini gitu. Saya bisa mendekati role ini dengan cara saya. Oleh karena itu setelah saya bisa mendekati role ini dengan cara saya, selanjutnya saya memainkan role itu. Ya terserah role itu mau apa. Maka dari sini kita bisa melihat ya yang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu. Batman A-nya, Batman si A dan Batman si B itu ya berbeda karena pemerannya si A dan si B, tapi tokohnya sama-sama Batman. Kira-kira begitu. Jadi step-nya adalah representasional itu dilakukan ketika latihan. Ya, untuk mencapai form terbaik dari role itu. Ketika pentas experiencing the role. Sehingga kemudian muncul kesegaran. Iya, kesegaran yang disebut Stanislavski itu here and now itu. Jika here and now yang dia lakukan oleh seorang aktor, maka rencana atau emosi itu adalah produk sampingan. Kamu bisa bayangkan bagaimana seorang aktor ini belum bermain sudah marah duluan hanya karena adegan yang akan dia sampaikan dia harus marah. Dia kan udah membentuk emosi marah itu. Lalu bagaimana itu akan terlihat fresh? Kan nggak mungkin. Itu sudah terbentuk sejak awal. Itu yang dimaksud. Oleh karena itu dalam konteks ini banyak improvisasi yang mesti dilakukan dan itu diperbolehkan. Yang mengembangkan itu Meisner dalam latihannya banyak improvisasi. Ya bagaimana orang mau segar, bagaimana orang mau menghidupkan peran itu dengan cara dia kalau nggak ada improvisasi. Dalam konteks tindak tanduk ya, aksi dalam tindak tanduk. Karena yang terjadi dulu juga pemahaman ketika kita ada dalam proses latihan dan mengulang bentuk beberapa kali dan ketika pentas kita melakukan bentuk itu artinya kita baru sampai pada representasional aja. Iya betul. Belum sampai. Menurut saya lagi begitu. Orang-orang baru melakukan apa yang dikerjakan oleh Coughlin. Tapi apakah itu jelek? Tidak, itu juga bagus. Cuma robotik. Kalau dipentaskan 5 hari, hari pertama sampai hari kelima sama. Pertanyaannya, kalau hari pertama sampai hari kelima sama, lalu kalau dengan demikian, acting itu produk dong. Bukan sesuatu yang hidup, sesuatu yang mati. Ya karena sama. Itu yang ditakutkan tokoh-tokoh teater nasional dulu. Kalau begitu nanti semuanya akan sama. Ya karena dia pikirnya itu sebagai produk, bukan sebagai proses. Jadi ketika saya sudah dapatkan baju ya, saya ingin membeli baju. Baju yang saya dapatkan yang saya pakai itu disebut dengan representasional. Ketika saya sudah memakai baju itu, saya mau bergerak seperti apa itu experiencing the role kan gitu loh. Tapi pemahaman kita selama ini selalu terpenggal-penggal kan, gitu. Kadang-kadang oleh narasi tunggal seorang pengajar. Kadang-kadang karena kemalasan kita membaca dan sebagainya. Oke.